membuat pelindung tabung, pengaman tabung dari kelecetan dan dari gesekan apapun juga. Saya membuatnya ini dari bahan yang mudah dicari di mana-mana. Jadi bahannya itu adalah ban dalam motor bekas. Biasanya di bengkel-bengkel motor banyak ditemukan dan sudah tidak terpakai lagi. Seperti ini sudah saya potong. Tapi masih ada pucuknya ini. Menggunakan juga alat yang sederhana, gunting dan minyak sebagai pelicin. Oli juga bisa, minyak makan juga bisa. Jadi ban dalam ini kita potong sesuai dengan keinginan kita atau bentuknya juga sesuai selera kita. Seperti ini. Saya akan memulai memotongnya. Ya, sini aja lah itu. Dan akan saya bentuk seperti tadi yang saya katakan, bentuknya ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Agak kurang rapi juga karena guntingnya ini sudah agak tumpul ini. Udah jadi seperti ini, udah kita bentuk. Ban dalamnya ini kita balikan. Yang di dalam, lapisan di dalam jadi di luar dan di luar ini jadi ke dalam. Biar kelihatan mulus. Kalau di luar seperti ini kan masih ada garis-garisnya seperti ini. Jadi kalau kita masangnya ini seperti ini atau enggak kita balikan, kesannya itu kan jelek. Sudah kita balikan seperti ini. Kita kasihkan minyak sebagai pelicin. Biar mudah masuknya. Ini saya menggunakan minyak makan. Tabungnya juga kita kasih. Ini tabung karbon 360. Tapi untuk tabung biasa juga bisa. Ban dalamnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau tabungnya ini agak gedean, menggunakan ban dalam juga yang agak gede. Ya, udah kita oleskan seperti ini, kita langsung masukkan saja.
kelupaan di luarnya tadi, belum saya kasih mie-nya ini. Salah kasih minyak tadi. Apa-apa. Mau sabar juga ini. Ya, jadinya seperti ini. Pelindung atau pengaman tabung dari kelecetan atau kondom tabung. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, semoga kita semuanya diberi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam.